Dan selanjutnya nih, kita akan keliling pulau cantik Indonesia dengan kapal itu ya, yang pastinya bikin menyenangkan. Menyenangkan sekali, tapi kita juga memang pasti harus bangga sih ya sama destinasi wisata di Indonesia yang luar biasa gitu. Salah satunya adalah Gili Kapal yang ada di Lombok Timur. Wisata. Wajib kunjungi Gili Kapal, salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Gili Kapal memiliki keunikan berupa gundukan pasir, kadang muncul, kadang tenggelam. Manjakan mata, pas untuk berfoto. Gili Kapal adalah bagian dari gugusan pulau-pulau kecil di Lombok Timur, termasuk Gili Kondo, Gili Bidara, dan Gili Petaga. Gugusan Gili ini secara administratif berada di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Butuh waktu 3 jam perjalanan untuk sampai ke Sambelia dari Kota Mataram. Tarif menuju ke Gili ini mulai dari Rp25.000 hingga Rp75.000. Tergantung paket yang dipilih. Oh iya, termasuk menyewa kapal untuk penyeberangan terpulau dikenakan Rp450.000. Perjalanan dengan menaiki perahu ke Gili Kapal ini akan melewati hutan mangrove di tengah lautan atau sering disebut Gili Petagan.